kronologis penangkapan pada Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 13 WITA, tim penyidik KPK mendatangi tersangka WR yang sedang berada di kantor di kota Makassar. Selanjutnya tim menangkap tersangka WR. Penangkapan ini dilakukan guna mempercepat proses penyidikan karena KPK menilai dalam proses penyelesaian penyidikan perkara pajak dimaksud tersangka WR tidak kooperatif. Kemudian setelah ditangkap, tersangka WR dibawa ke Polres Tabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan awal dari hari ini, yaitu tanggal 11 November 2021. Yang bersangkutan dibawa ke Jakarta dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Konstruksi perkara yaitu tersangka WR selaku supervisor tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan saudara AS atas perintah dan arahan khusus dari saudara Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 dan Dadan Ramdhani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan perpajakan untuk 3 wajib pajak, yaitu PT. GMP untuk tahun pajak 2016, PT. BPI untuk tahun pajak 2016, dan PT. JB untuk tahun pajak 2016-2017. Dalam proses pemeriksaan, 3 wajib pajak tersebut diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai perhitungan pajaknya tidak sebagaimana mestinya.